Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang saya hormati Ketua Umum Perindo, Haritanu. Beserta Sekjen dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh perwakilan dari P3, seluruh perwakilan dari Hanura, juga Sekjen PD Perjuangan Sasto dengan seluruh jajaran PD Perjuangan. Saya naik, wah banyak PD Perjuangan yang hebat. Saya bangga juga banyak anak-anak muda PD Perjuangan. Yang saya hormati juga seluruh perwakilan dari Hanura yang hadir pada kesempatan ini. Oh, pakai bus khusus ke sini, alhamdulillah. Yang saya hormati Mas Andika, saya biasa manggilnya Mas Andika. Yang saya hormati juga Pak Arsyad. Kalau ini memang manggilnya Pak Arsyad, walaupun lebih muda, tapi Pak. Bilangnya enggak, saya kan sekarang udah ketua Kadin. Bercanda, bercanda. Yang saya hormati para narasumber, para peserta pelatihan juru kampanye, dan hadirin yang berbahagia, namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah bahwa kita bisa sama-sama hadir di sini dalam acara yang menurut saya sangat penting. Saat saya datang, ini kan acaranya sudah 2 hari. Saya menanyakan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, selama 2 hari di sini apa saja yang sudah dibicarakan? Ini mbak, ini mbak, ini mbak. Kebetulan waktu saya datang saat Mas Andika dengan Pak Iman yang memberikan paparannya. Pak Iman masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya? Udah pulang ya? Mas Iman tadi? Mana Mas Iman? Oh, udah nggak ada ya? Padahal ada yang saya mau sampaikan ke Mas Iman. Karena tadi saya melihat paparan yang disampaikan Mas Iman, walaupun saya baru datang hari ini, tapi saya di-update masukan-masukan yang kemarin, apa yang saya dapatkan dari Mas Iman kok beda ya sama yang kemudian disampaikan dengan yang lain. Ini Mas Iman tuh sebenarnya bagian dari kita atau bukan sih? Tadi mau saya sampaikan begitu. Tapi itu yang kita perlukan pada acara ini. Apa saja kemudian yang kurang, bukan berarti kemudian kita nggak setuju. Kita justru setuju karena harus memperbaiki itu, untuk mengevaluasi itu. Bahkan tadi disampaikan bahwa kebutuhan kita sebagai jurkam itu adalah ini. Tadi kan sudah mendengarkan masukan dari Mas Andika, Pak Arsya. Sambil saya ngobrol-ngobrol, saya dengerin, oh ini. Data itu penting. Datanya itu apa? Saya bahkan waktu kemudian tadi Mas Imam bilang, ini wilayahnya Ganjar Pranowo, gitu. Saya langsung, ini mah wilayah PDI Perjuangan, gitu kan. Terus saya, ya memang itu kenyataannya. Kemudian ini Pak Prabowo kuat. Ya memang, karena di situ PDI Perjuangan nggak kuat. Nah, bagaimana kemudian ini kemudian menyatukan semuanya itu menjadi satu kekuatan secara bergotong royong antara kita yang sudah bekerja sama atau menjadi partai yang bersatu pada kesempatan hari ini, PDI Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura. Mana nih kemudian? Di sini tuh siapa petanya yang kuat? Oh, mungkin di sini P3, di sini Perindo, di sini Hanura, di sini PDI Perjuangan. Mana? Ayo kita lihat. Saya udah lihat petanya. Saya udah baca itu peta dari sebelum-sebelumnya. Makanya waktu kemudian Mas Imam mengatakan apa yang kita harus evaluasi, bagaimana kekuatan kita, bagaimana caranya kita memenangkan ke depan, itu saya udah punya bayangan apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan apa yang harus kita lakukan ke depan itu secara gotong royong. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Iman yang menyatakan bahwa ini memang agak anomali ya. Di satu sisi kita sama-sama, kan kita hadir di sini di ruangan ini untuk bersama-sama memenangkan calon presiden kita Pak Ganjar Pranowo. Setuju atau enggak? Setuju. Iya kan? Nah, tapi di satu sisi
kita juga ingin memenangkan partai kita masing-masing, iya kan? Ya. Nah, saya dari awal selalu mengatakan, ini nggak boleh berantem nih. Petanya setiap partai harus kita baca. Mana yang kemudian di sini kita nggak bisa, kita masukin P3. Di sini yang kita nggak bisa, masukin Perindo. Di sini yang PDI Perjuangan, tolong ya teman-teman minggir dulu. Karena apa? Daripada kita rebutan di satu tempat yang akhirnya kita nggak dapet, diambil sama teman-teman yang lain, lebih baik teman-teman kerjasama yang bergotong royong ini yang dapet, ya atau enggak? Nah, peta ini yang harus kita perhatikan. Itu urusan peta lapangan. Kemudian yang kedua, saat ini Pak Ganjar itu baca pres kita. Kenapa sih Mbak Puan baca pres? Loh, memang betul, selama ini belum kita daftarkan secara resmi, ini masih baca pres. Jadi kan tadi sudah diberikan masukan, masukannya ini, harus begini. Ini adalah tempat pertama kali, ini saya bilangnya pertama kali, karena nanti ke depan saya lihat kita masih perlu harus konsolidasi lagi untuk menyamakan visi dan misi kita. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana, apa yang tidak harus kita lakukan untuk bisa memenangkan capres atau bacapres kita Ganjar Pranowo. Karena jangan sampai kemudian ini menjadi satu hal yang sama dengan capres-capres yang lain. Karena kalau menjadi satu hal yang sama, artinya kita membuat satu grand design mapping yang tidak tepat. Kenapa harus tepat? Karena waktunya pendek. Semuanya berlomba-lomba ingin mengedepankan kebaikan, kelebihan dari capresnya masing-masing. Nah, capres kita ini punyanya apa? Satu hal unik yang tidak dimiliki yang lain, namun kemudian berbeda dengan yang lain. Ini PR dari pertemuan dua hari ini. Kan udah dari kemarin udah dengar strategi, media, pemenangan, kemudian komunikasi dan lain-lain sebagainya. Bahkan petanya aja kita udah punya. Ini kan terbuka nih, jadi saya nggak bisa ngomongnya terlalu terbuka. Namun paling tidak seperti itu. Bagaimana kemudian adik-adik sekalian, saya lihat banyak banget yang muda-muda, lebih muda dari saya, walaupun saya juga masih muda. Yang tadi yang dari Aceh, mana tadi PDI Perjuangan dari Aceh, nah itu. Saya sampai terkagum-kagum, hebat juga PDI Perjuangan. Orang ada yang bisa ngomong panjang kayak begini. Transfer dari P3, jadi mungkin belajarnya banyak dari P3. Belajarnya di sini beraninya di PDI. Nah. Kemudian tadi yang dari GPK, langsung semuanya Pak Mardiono aja kalau ngomong aja. Kalau boleh kami mengusulkan ini, kalau enggak, karena sekarang sudah sepakat bla 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 begini kita gotong royong, saya calonkan cawapres dari P3. Wah, hebat banget. Itulah kalau anak-anak muda kumpul. Nah, ini PR-nya bagaimana anak-anak muda yang kumpul ini nantinya pulang dari sini itu ada enggak yang nancep di pikirannya untuk kemudian bisa memainkan perannya masing-masing. Yang penting itu medsos, sosmed. Sosmed itu buat apa? Ya buat counter, buat menceritakan, buat memberitakan, memberitahukan apa sih yang sudah dilakukan oleh bacapres kita, capres kita ini. Namun semuanya itu harus berdasarkan data. Jangan sampai ngawur-ngawur dihajar lagi oleh bagian sana. Nah ini yang gak boleh sembarangan. Kalau mau bicara tentang suatu hal yang terkait dengan data, kita harus punya datanya. Dan yang kedua, harus berani dikonfrontir kalau kemudian pihak sebelah sana menanyakan ini benar atau enggak. Kalian harus punya data yang tepat. Kecuali, ini kan kalian pinter-pinter namanya anak-anak muda. Mau ngomong ngaco-ngaco, bukan yang ngawur. Ngaco-ngaco bukan yang kemudian memecah belah kita. Bukan yang ngaco-ngaco kemudian membuat persatuan dan kesatuan kita pecah. Bukan, cuman mau ngomong-ngomong yang ngawur, apa ngaco itu maksudnya tuh bercanda-bercanda. Fun gitu loh. Karena anak-anak muda saya baca aja sampai ketawa-ketawa. Kalau mereka kalian tuh ngomong anak-anak muda ngomongnya, aduh apa ya bisa, bestie bro. Gitu kan, gini-gini bro, udah pasar bro, atau apalah gitu. Nah,
ya, kecuali yang ketawa-ketawa kayak gitu, itu boleh perbanyak. Atau bikin Mas Ganjar lagi apa namanya ke pasar terus ngomong apa terus diulang gitu kan, ada pakai icon-icon banyak-banyak apa gitu, TikTok Reels gitu. Nah ini yang perlu nih dilakukan di sini oleh adik-adik, teman-teman semua, bapak ibu sekalian yang hadir 2 hari mendengarkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau nggak ngerti nanya, nggak ngerti nanya sama temennya, ini gimana sih kalau seru-seruan kayak gini boleh nggak? Karena kita memang perlu keseruan. Kita itu perlu bagaimana membangun pemilu yang akan datang itu fun, gembira, saling menyayangi, saling mencintai. Intinya adalah kita bersaing untuk bersanding nantinya, bukan untuk memecah belah kita. Jadi kalau kemudian ada yang memecah belah kita, ya kita jawab dengan yang lucu-lucu supaya kita gak terpecah. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang lain yang kemudian membuat kita itu terpecah belah. Gak ada persatuan dan kesatuan. Gak bikin pesta, namanya pesta demokrasi 5 tahunan itu fun, gembira, saling bahagia. Kenapa sih kita pilih itu? Kita tuh maksudnya semua partai politik ya, semua partai politik dengan pemerintah akhirnya memilih pencoblosan nantinya itu tanggal 14 Februari karena hari Valentine. Loh memang benar, salah satunya tuh tadinya bercanda-bercanda, tanggal ini, tanggal itu, maju kanan, maju kiri, mundur-mundur, maju-maju lagi, gak cocok, akhirnya ketemu tanggal 14. Tadinya belum pada sadar kenapa tanggal 14 itu, kenapa 14 itu hari Valentine. Tapi kemudian waktu tahu, itu kan Valentine, hari kasih sayang gitu. Iya, bukan Valentine-nya, tapi hari kasih sayangnya. Supaya saat pencoblosan itu, kita itu semua saling menyayangi, menghargai, menghormati. Yang namanya hak rakyat. Siapa yang dipilih, itulah yang kita harus hormati. Ya, disitulah kita harus saling menyayangi di antara semua yang masuk ke TPS. Kan yang masuk ke TPS tadi dibilang sama Mas Iman, itu gratis. Bisa siapa aja milih si A, bisa milih si B, bisa milih si C. Ya udah. Semuanya itu boleh memilih siapa aja, ngejadi, jangan di TPS tuh berantem. Lu milih siapa lo? Gue milih siapa? Aku milih itu, kamu milih, awas ya. Bahkan sampai kakak, adik, saudara, tante, satu grup aja bisa berantem. Hanya karena beda pilihan. Kan gak perlu kayak begitu. Saya, orang politik, saya sampai, ini bajunya kan, sekjen, ini sebaiknya pakai baju apa? Mbak Puan sebaiknya pakai baju partai. Tapi karena saya ada acara, ya udahlah, gak usah pakai baju partai. Gak usah pakai baju PDI Perjuangan, orang tuh udah ngeliat muka saya banteng. Iya. Pakai baju gini, Mbak Puan nggak PDI Perjuangan lagi ya? Mbak Puan nggak milih PDI? Nggak mungkin lah. Saya tadi ini apa namanya kan, alhamdulillah baru pulang ibadah haji pakai kerudung itu sampai ya PDI Perjuangan pakai kerudung gitu loh. Ini bukannya karena Mbak mau tahun politik ya? Mbak naik haji gitu? Ya enggak, kok alhamdulillah memang waktu mau tahun politik menjelang pemilu kok dikasih kesempatan untuk naik haji lagi. Orang gak jadi capres kok ya, gak pencitraan lah kosok. Ya. Jadi gak bisa bilang pencitra orang gak jadi capres. Justru kebanyakan capresnya. Nah jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi kan kayak serius-serius banget. Ini saya mencoba bahwa kita ini sekarang sudah menjadi satu keluarga besar. Tuh, PDI Perjuangan, P3, Hanura, Partai Perindo, nanti paling tidak sampai 14 Februari kita satu keluarga besar. Yang harus saling bergotong royong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, saling membela di antara kita jika dikit di antara kita ada yang dizolimi. Setuju? Dan yang kedua, harus happy, harus fun, harus bahagia. Jadi gak usah tegang-tegang, terus stres-stres sampai kayak gak bisa mikir. Karena ini pengalaman saya 20 tahun di politik. Gak ada yang bisa kita selesaikan kalau pikiran kita tuh gak tenang.
ini kalau boleh tanya sekjen saya, kalau saya rapat sama ibu saya sama tim, kalau semuanya Mbak Puan gini, Mbak Puan gini, Mbak Puan, saya cuma diem aja. Nanti saya lagi mikir, nanti lagi dipertimbangkan, sabar, lagi mikir, pasti gitu. Karena nggak bisa ini, nggak bisa, harus tenang. Karena ini apa yang kita putuskan itu bukan cuma buat kita. Memang kepentingannya untuk kita, tapi kita hanya akan menjadi jembatan untuk masa depan bangsa dan negara kedepannya. Ini yang paling penting. Jadi saya minta semuanya itu happy, bahagia, kita kerjakan tugas kita masing-masing, kita menjadi jurkam-jurkam handal bagi capres kita, bagi partai kita, tanpa kita saling bertabrakan. Makanya narasinya itu harus pas. Narasinya itu harus ada mapping yang benar yang harus kita bangun. Namun narasi dan mappingnya itu adalah bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini untuk mempunyai calon pengganti Pak Jokowi dengan cara-cara yang tepat, sehingga memang dicintai, disukai rakyat, dan memang berguna untuk bangsa dan negara ini, untuk urusan ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Nah ini, kalian ini saya yakini akan menjadi jurkam handal. Nanti setelah pendaftaran, Pak Ganjar itu waktunya sempit, gak mungkin muter seluruh Indonesia. Kita ini yang akan mewakili. Bagaimana suaranya Pak Ganjar sebagai capres kita itu memang kemudian didengar rakyat dengan suara yang pas, dengan suara yang tepat, dengan bahasa rakyat. Jangan neko-neko, gak harus humble. Gak boleh ketinggian, wah capres kita paling hebat. Gak hebat capres kita. Wah capres kita itu paling, gak paling. Capres kita adalah capres yang memang nantinya akan bekerja untuk bangsa negara dan memperhatikan rakyat untuk kesejahteraannya. Itu kalimatnya. Apa yakin bahwa Pak Ganjar nanti akan bicara ekonomi? Saya ditanya, enggak. Untuk belajar ekonomi itu enggak gampang. Namun saya yakin bahwa capres kita akan memperbaiki ekonomi Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Ada orang pinter yang pinter ekonomi nih, misalnya Pak Arsyad gitu. Iya, kalau ini kan memang kerjanya ekonomi. Ya kalau kita bilang pinter nggak, ya pinter. Tapi dia cuma pinter ekonomi aja. Mungkin. Iya kan? Coba saya suruh bicara politik, pasti jagoan saya. Juga capres kita tuh seolah-olah pinter semuanya. Nanti itu capres itu insya Allah jadi presiden itu panglima yang punya anak buah bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan. Jadi nantinya yang paling penting itu adalah calon presiden dan presiden yang memang mau kerja untuk rakyatnya, cinta Indonesia, dan bagaimana menghibahkan dirinya itu untuk bangsa dan negara. Namun nantinya didukung oleh tim yang handal untuk membantu yang bersangkutan. Gak mungkin kita tuh pinter semuanya. Makanya ada kabinet, makanya ada yang lain-lain itu. Itu tugasnya apa? Ngebantu presidennya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kemudian tadi gimana cara bicaranya tentang lingkungan, tentang kesejahteraan, tentang pusing. Saya pernah jadi Menko PMK. Saya benar, saya hanya bisa bicara ruang lingkup saya. Bukan saya nggak ngerti ekonomi, bukan saya nggak ngerti pertahanan dan keamanan, Menko Polhukam ataupun Menko Marinvest. Tapi nggak semuanya saya paham karena tak paham teknis yang Menko masing-masing. Tapi ya itu, kita kerjasama untuk bisa, di situ saya banyak belajar bagaimana berkolaborasi antara semua kepentingan. Bagaimana mengkolaborasikan bergotong royong untuk menyatukan satu semuanya itu satu kepentingan untuk membantu presidennya. Nah ini yang kita perlukan, tim yang handal untuk sama-sama gotong royong ngebantu capres kita Ganjar Pranowo menang dan bicara bahasa rakyat untuk menjelaskan apa sih sebenarnya cita-cita yang bersangkutan,
Dan benar, nanti kita akan ceritakan nggak dalam forum ini, kita sampaikan apa sih cita-cita Ganjar Pranowo itu? Cita-cita Ganjar Pranowo ini. Bagaimana sih implementasinya? Kita yang bicara. Implementasinya ada ketahanan pangan ini, ketahanan kesehatan ini, ketahanan ini, dan itu akan diungkapkan nanti pada waktunya, yaitu saat debat visi dan misi. Sebelumnya ya bicara bahasa rakyat, bicara tentang bagaimana kecintaannya terhadap bangsa dan negara, kecintaannya terhadap masyarakat Indonesia, itu yang penting kita untuk sampaikan kepada rakyat, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, presiden pun nggak sempurna. Pasti presiden pun punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya kita bantu, kelebihannya kita tonjolkan. Itu tugas dari jurkam-jurkam yang nantinya akan membantu Mas Ganjar sebagai capres dari kita semua. Setuju? Dan setelah pulang dari sini, nanti kita tentunya ke depannya akan membentuk tim kampanye nasional. Tim kampanye nasional itu tentu saja mungkin insya Allah akan bertambah dengan teman-teman partai lain, insya Allah. Ini kan waktunya masih panjang, sehingga kita akan semakin kokoh, semakin kuat, dan kembali lagi saya mintakan ingat hari ini sampai tanggal 14, insya Allah kita adalah keluarga besar. Punya satu rumah, punya satu capres, dan punya satu kepentingan. Namun saya pun berharap, insya Allah, kalaupun nantinya kita sudah diberikan kemenangan setelah pasca tanggal 14, kita pun tetap merupakan satu keluarga besar yang harus bahu-membahu dalam membantu bangsa dan negara ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kita semua yang hadir di sini bersepakat untuk bersama-sama berjuang. Kita di sini juga sama-sama bersepakat untuk memenangkan capres kita, partai kita bersama, dan kita juga di sini sama-sama bersepakat untuk bisa membuat pesta demokrasi yang akan datang itu menjadi pesta demokrasi yang bahagia, happy, fun, dan kita paham kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup apa ini namanya ya? Pelatihan juru kampanye capres Ganjar Pranowo. Ya, terima kasih kepada Mbak Puan.